Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi, kita melanjutkan bermain game Dynasty Warrior ya. Oke, untuk pertempuran kali ini kita akan bermain di Battle Guan Qiujian dan Wukins Rebellion. Jadi di sini aku akan tunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star-nya ya. Tapi sebelum kita masuk ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan karakter ya. Ada 4 karakter di sini, ada Si Masi, Deng Ai, Ya Chong, dan Bu Hai. Untuk kali ini aku pakai ini ya, Ya Chong ya. Ini untuk weapon lumayan ya, ada level 4. Second weaponnya oke, lumayan. Untuk skill kita pakai ini, tetap nggak berubah, ada attack, terror, akurasi, sama quick learner pak ya. Oke, langsung kita masuk. Kita udah di area barak. Oke, kita langsung ngobrol sama Si Masi ya. Oke, untuk awal-awal kita menuju ke barat peta ya, di lokasi yang bertanda hijau. Oke, kita udah sampai. Setelah itu kita balik lagi, Pak. Nah, kita kejar Wen yang ini ya. Kita kejar sampai masuk di area camp. Larinya kenceng, Pak. Nah, oke, ada adegan cut skin di sini, kita skip aja. Untuk selanjutnya kita tetap pergi ke area barat, tapi kita ambil jalur yang di bawah ya. Oke, kita kalahkan ini pak Beyong. Mantap, kita ambil drop weapon-nya. Kita ikuti jalur ini aja, terus menuju ke utara ya. Nah, di sini kita hancurin ini dulu pak, balista ini. Kenapa? Ngeselin banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, base ini, lalu kita kalahkan jenderal ini. Oke, setelah kita mengalahkan jenderal ini pak, kita masih tunggu di area ini ya. Kenapa? Nanti ada bantuan pasukan dari musuh datang. Nah, ini dia. Nah, kita kalahkan semua ya. Mantap, kita ambil drop weapon-nya. Oke, kita tunggu. Ini masih ada lagi yang muncul ini.
Oke. Sudah semua. Selanjutnya kita menuju ke utara. Kita kalahkan King Feng ini ya. Oke, ini dia. Langsung kita kalahkan, Pak. Itu udah kalah semua ya. Bentar. Nah, ini. Kita ambil drop-nya. Main. Setelah itu kita lewati jalur ini, Pak. Ada jump point ya. Kita turun dari sini. Sambil kita menunggu instruksi selanjutnya ya. Bentar. Kok ada yang nyasar di bawah ini, Pak? Oke, sabar ya, kita tunggu instruksi berikutnya, Pak. Oke, sorry Pak, barusan ada sedikit masalah di mic-nya ya, karena nggak muncul suaranya. Oke, setelah itu kita langsung kalahkan ini Pak, Wen Qin. Ah, di sini kan tadi, ntar ada Wen Yang sama Wen Qin di sini. Nah, aku saranin kalian kalahkan Wen Qin dulu ya. Setelah mengalahkan Wen Qin, baru kita kalahkan di Wen Yang. Oke, kita tunggu. Kita tunggu dialog ini ya. Oke, sabar. Kita tunggu sampai dialognya selesai. Setelah itu langsung kita kalahkan si Wen Yang ya. Oke, sudah. Oke, di sini langsung kita kalahkan, Pak. Mantap. Setelah kita mengalahkan Wen Qin dan Wen Yang, kita langsung selesaikan
permainan ini Pak ya. Kita langsung menuju ke utara di lokasi yang bertanda hijau untuk mengalahkan si Guan Yujian ini ya. To those of you inside, listen to me. All of your castles belong to us. I guarantee your safety if you surrender now. Oke, kita tunggu sampai gerbang ini terbuka Pak. Sudah terbuka, kita langsung masuk ke dalam. Oke, langsung kita selesaikan Pak ya. Kita kalahkan Guan Yu ini. Mantap. Oke, ada sedikit adegan movie ya, tapi kita skip aja biar nggak lama-lama Pak. Selanjutnya kita cek apakah berhasil. Oke, mantep kan, gimana, gampang banget caranya Pak. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye.